Halo, Bay. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Bay. Gimana aja pengumuman? Alhamdulillah, Bay. Gua keterima di UPN Veteran Jakarta. Alhamdulillah, Miss. Gua juga keterima nih di UPN Veteran Jakarta. Yah. Kalau gitu, selama 4 tahun ke depan gua harus jagain lu lagi dong, Bay. Ya, bisa aja, Luis. Keberhasilan kita pokoknya harus kita rayain nih. Fix. Besok kita harus jalan-jalan. Oke, Bay. Siap. Sampai ketemu besok ya. Oke, Wis. Siap. Eh, sayang, tumben kamu jam segini udah bangun. Biasanya bangunnya siang, Dek. Udah, Mah. Bagaimana hasil ujian kamu? Alhamdulillah, Mah. Ada yang keterima di UPN Veteran Jakarta. Alhamdulillah. Wah, hebat anak Mama bisa masuk negeri. Ah, bisa aja, Mama. Oh iya, Mah. Nanti siang Ade mau jalan-jalan sama teman Ade. Mau kemana? Niatnya sih mau hunting foto. Oh, gitu. Tapi Ade minta uang dong, Mah. Ih, kamu nih minta uang mulu. Ya udah ya, nanti Mama kasih. Tapi ingat ya, Dek, jangan pulang malam-malam. Iya, Mah. Wis. Udah siap? Siap. Oke. Okay. Emang kita mau kemana sih? Udah, ikut aja dulu. Tapi jangan bilang kalau kita mau hunting foto lagi loh. Udah, berangkat aja dulu. Yuk. Curug Cigamea. Kita tuh sebenarnya mau kemana sih? Udah, ikut aja. Asik dah tempatnya. Wih, bye. Keren, bye. Wis. No, tuh lebih keren tuh tempatnya tuh. Ayo ke situ. Ayo, wis. Wis, ini nih tempat yang gue maksud. Gimana? Subhanallah. Keren, bye. Bisa aja lu nemuin tempat keren gini, Bay. Jarang-jarang gua, Bay, ngeliat tempat keren gini. Yaudah yuk, kita foto-foto. Ayo. Wis, gua pengen nih, kita bisa temenan sampai nanti. Pokoknya, Bay. Gua bakalan jadi sahabat lu selamanya, Bay. Baik lu susah ataupun senang, gua selalu ada buat lu, Bay. Yaudah yuk, kita foto-foto. Ayo.
Bay, lihat Bay, kita sekelas lagi Bay, kelas E. Iya no, aduh ketemunya lu lagi, bosan sih, tapi alhamdulillah dah. Eh kalian berdua kalau E juga ya? Iya. Kita sekelas tuh, gue Dina. Gue Bayu. Gue Wisnu. Salam kenal ya. Iya. Ya udah, kita ke kelas yuk. Ayo. Ayo kelas. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Dek. Kamu di mana? Mama ngomong sesuatu sama kamu. Tapi kamu jangan kaget ya, Dek. Ade lagi di kampus, Mak. Emangnya kenapa, Mak? Jadi gini, Dek. Usaha Papa bangkrut, Dek. Utang di mana-mana. Untuk sementara, Mama sama Papa tinggal di rumah nenek dulu. Rumah kita disita sama Bang. Untuk sementara, kamu ngekos dulu ya, Dek, di dekat kampus kamu. Nanti biar Papa sama Mama yang kirimin pembiayaan buat kamu kuliah. Gimana lagi? Kenapa itu semua bisa terjadi, Ma? Adi masih gak percaya itu bisa terjadi ke Papa. Mama juga gak tahu kenapa ini bisa terjadi sama Papa, Dek. Mungkin ini cobaan dari Allah SWT buat keluarga kita, Dek. Mama mohon sama kamu yang ikhlas ya, Dek, ngadepin masalah ini. Iya, Ma. Adik bakalan ikhlas. Untuk kuliah adik. Mama gak usah khawatir. Adik bakalan fokus untuk kuliah. Adik juga mohon sama Mama. Mama sama Papa harus kuat ya untuk hadapin semua masalah ini. Iya, Mama pasti bakal kuatin Papa. Insya Allah. Ada hikmahnya ya, Dek, dibalik masalah ini. Mama pergi ke stasiun dulu. Kamu jaga baik-baik ya, Dek, diri kamu di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bay? Kok jadi ngamuk gitu, Bay? Iya, kenapa, Bay? Kok kayak segitu sih? Gua gak apa-apa kok. Cuma ada sedikit masalah aja. Apaan sih? Lu kalau ada apa-apa, cerita sama kita. Iya, Bay. Harus cerita aja. Takut sendiri aja. Iya. Makasih ya. Ya udah, gua pamit duluan ya, teman-teman. Oke deh. Hati-hati, Bay. Gue gak boleh manja lagi. Gue harus mencoba untuk mandiri. Gue juga harus bisa bantu orang tua gue agar kehidupan mereka bisa seperti dulu lagi. Ya Allah, berilah aku kekuatan agar dapat melewati ujianmu ini. Untuk acuhkan
tentang perjalanan malam yang tercahaya. Selalu ada buat lu, Bay. Iya, kalau lu butuh bantuan, kita siap, Bay. Iya. Pasti, kan? Pasti, dong. Ya, best lah kalian. Best. Siang, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Mbak. Saya ada panggilan untuk interview. Bisa bertemu dengan Ibu Putri? Bisa. Ibu Putrinya nanti saya panggilkan dulu. Masnya boleh tunggu dulu aja. Sebelumnya silakan diisi dulu buku tamunya. Oh, iya. Terima kasih, Mbak. Iya, mari, Mas, silakan ikut saya. Baik, Mbak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ini Bayu yang mau interview sama Ibu. Oh, iya. Silakan, Putri. Yaudah nih, Ken, kamu silakan kembali ke ruangan kamu ya. Terima kasih. Silakan duduk, Bayu. Gimana, kamu mau part time di sini? Iya, jadi ini berkasnya. Udah berapa lama jadi fotografer? Baru 5 bulan, Bu. Suka moto apa aja? Paling saya suka pemandangan gitu, Bu. Gunung, laut. Tapi di sini banyaknya foto model. Kamu udah pernah? Udah, Bu. Oh, ini ya? Iya, Bu. Mau pakai mesin berapa lama? 3 bulan. Ya. Oke, bentar ya. Iya. Halo, Edo. Kamu bisa ke ruangan saya sekarang? Iya, ada fotografer baru untuk partai. Oke, ditunggu. Terima kasih. Oke, kamu tunggu sebentar ya. Iya. Ada apa ya, Bu? Edo, kenalin. Ini ada freelance fotografer yang baru. Saya Bayu, freelance fotografer yang baru di sini. Oh, boleh mau kerja di sini? Iya. Selamat bergabung. Aja lu. Masuk udah telat 30 menit. Iya, Mas, maaf. Tadi kelar kuliah agak telat, Mas. Di jalan juga agak macet. Urusan klasik. Jadi cepat sana siapin dulu alat-alatnya. Siap, Mas. We'll be right back.
Permisi mas, ini file-nya udah di sini semua mas. Oke sip, nanti gue cek ya, thanks. Saya mau izin ke bawah dulu mas. Silakan. Baru datang kamu, Bay? Iya bu, maaf, saya baru datang. Ya udah, nanti kamu ke ruangan saya ya. Baik bu. Permisi bu, boleh saya masuk? Silakan duduk, Bay. Terima kasih bu, ada apa ya bu manggil saya? Begini Bay, saya udah lihat foto-foto kamu dan saya kecewa sama kamu. Bener-bener jauh sama portofolio kamu. Tapi bu, kemarin hasil fotonya baik-baik saja. Tapi apa? Ini ada buktinya Bayu. Tapi gak mungkin, Bu. Jelek, jelek semua. Udah. Saya udah kecewa sama kamu. Ini hari terakhir kamu di kantor ini. Tolong beri saya kesempatan satu kali lagi, Bu. Enggak. Maaf, kamu udah buang-buang waktu saya dan sekarang kamu angkat kaki dari kantor ini. Baik, Bu. Saya mau permisi, Bu. Bayu. Eh, Dina, berdua aja. Iya nih, kenalin ini temen gue, Bay. Syifa. Bayu, salam kenal ya. Eh, iya, Bay. Gimana kerjaan lo? Baru kemarin gue dikeluarin. Seriusan? Terus sekarang lo kerja di mana? Gak tau juga sih. Gue juga lagi nyari-nyari. Tapi lo bisa ngajar gitu? Maksudnya? Iya, ngajar gitu. Tapi bukan sekolah formal kok. Ngajar? Kayaknya bukan passion gue deh. Emangnya lo ngajar? Kok lo mau ngajar sih? Iya, gue ngajar di sana. Kalau lo tanya alasannya kenapa, lo datang aja langsung, nanti juga lo tahu sendiri jawabannya. Udah, Bay. Terima aja tuh tawarannya. Lumayan kan buat ngisi waktu luang. Oke deh, bakalan gue coba. Kalau lo minat, lo langsung datang aja ke rumah belajar. Gak jauh kok dari kampus. Oke deh, makasih ya infonya. Iya, Waalaikumsalam. Saya Bayu, Pak. Saya Bambang, kepala sekolah di sini. Ada keperluan apa ya masnya ke sini? Saya ingin mengajar, Pak, di tempat ini. Kebetulan, memang di sini membutuhkan pengajar baru. Kalau boleh tahu, masnya atas rekomendasi siapa ya? Saya tahu informasi ini dari Syifa, Pak. Oh, Syifa. Iya, Pak. Syifa memang mengajar di sini. Anak-anak suka dengan cara mengajar Syifa. Kalau begitu besok masnya boleh mengajar jam 2. Jadi saya diterima, Pak? Ya, Mas diterima di sini. Alhamdulillah. Baik, Pak, besok saya akan datang, Pak. Jangan telat ya, ingat. Siap, Pak. Jam 2. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada lil abi wa
kasabat ma karena anu malu wa ma kasabat saya selana rongga talhabat wa mratu hamalat alhatabat fi jidiha habalum min masabat. Bayu, gimana Bay hari pertama ngajarnya? Alhamdulillah lancar kok, anak-anak antusias lagi. Alhamdulillah, itu dia Bay yang bikin kita semangat ngajarin mereka. Terus kalau alasan kamu buat ngajar kenapa? Iya Bayu, ilmu tanpa amal itu bagai pohon tak berbuah. Karena belajar sambil mengajarkan ilmu ke orang lain adalah perintah agama. Bukan besar kecilnya uang yang kita dapat, tapi pengalamannya Bay. Terima kasih banyak ya Allah. Engkau telah menghadirkan cobaan yang hingga pada akhirnya aku menemukan hidupku. Di kampus ini aku belajar banyak hal. Mulai dari berinteraksi satu sama lain, memiliki sahabat yang bisa mengerti di kala susah maupun senang. Rinduku tak setulus rindu. Dan engkau pun mengizinkanku untuk bertemu dengan seseorang yang telah merubah diriku menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi tolonglah aku minta kau percaya tanpa hadirmu. Tak ada seorang nakoda hebat jika tak ada ombak yang besar. Begitu juga dengan manusia. Jika tak ada cobaan yang menghambat, kita tak lebih besar dari seonggok daging yang hanya bisa berjalan. Mimpi-mimpiku yang tertunda selama